Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel saya Om Dori. Channel yang membahas tentang budidaya ikan leleku. Di sini saya akan berbagi pengalaman tentang budidaya ikan lele dari skala kecil rumahan memakai sistem kocor. Jadi kita mulai tebar bibit dari awal sampai panen kita menggunakan sistem kocor Untuk bibit yang dipilih untuk para pembudidaya ikan lele yang masih pemula Saya sarankan untuk memilih bibit minimal ukuran 57 Jadi untuk para sahabatku ya ikan lele khususnya kita pilihlah bibit yang berkualitas memang betul-betul itu bibit yang berkualitas selanjutnya kita harus memilih bibit yang ukuran agak besar dikit ukuran 57 minimal untuk penebaran bibit ikan lele itu ukuran 57 untuk di bawahnya saya sarankan jangan Langkah baiknya kita 57 sampai ke atas Bisa 79 bisa 68 bisa minimal 57 Jadi untuk lebih amannya pakai yang 57 Tapi sebelumnya jangan lupa di subscribe dulu Di like, di share, di komen Jangan lupa nyalakan notepad lonceng notifikasinya biar kami lebih semangat untuk membuat video-video berikutnya. Untuk kali ini kita akan berbagi pengalaman sistem kocor yang dilakukan pada ikan lele, di mana ikan lele di saat pemberian pakan kita kocor kolam ikan lele kita selalu setiap hari. Pemberian pakan selalu dikocor, seperti ini agar ikan-ikan tetap sehat. Selalu pertumbuhan ikan akan semakin cepat. Kami menggunakan sistem kocor seperti ini di waktu pemberian pakan, di pagi hari maupun sore hari, atau malam hari juga. Kita tetap menggunakan sistem kocor. Di saat pemberian pakan, kita selalu mengocor kolam ikan lele. <tuh> hasilnya luar biasa untuk para budaya ikan lele. Kita sistem kocor, hasilnya akan lebih maksimal dibanding tidak dikocor. Jadi kita selalu melakukan pengocoran ikan lele. Dari mulai pemberian pakan, kurang lebih antara sampai 4 jam, minimal 2 jam itu. Kalau saya sering memakai kurang lebih 4 jam, jadi kita selalu mengocor kolam ikan kita, kurang lebih 4 jam. Jadi kita memang selalu mengocor kolam ikan lele kita baik itu di pagi hari maupun di sore hari atau malam hari kita selalu mengakan pengocoran ikan di saat pemberian pakan kita terlebih dahulu kita nyalakan nanti antara kurang lebih 4 jam di saat pemberian pakan kita ikan-ikan lele -ikan selalu agresif ikan-ikan selalu sehat jadi, untuk sahabatku, para pembudidaya ikan lele, sistem kocor memang sangat menguntungkan bagi para pembudidaya ikan lele khususnya. <tentuk> Tentunya didukung dengan makanan-makanan yang berprotein tinggi, di antaranya kurang lebih kita memakai protein yang 32% jadi kita pakai protein yang 30% kalau bisa ke atasnya tidak masalah kalau 30% ke bawah itu jangan dilakukan untuk para pemuda kan, kan karena akan pertumbuhan ikan lele akan akan lambat kalau pakai pakan yang berproteinnya kurang dari 30% jadi kita asumsikan untuk penggunaan pakan kita yang pakai 32 persen kalau bisa yang ke atas. Karena pertumbuhan ikan akan semakin cepat. Tentunya dengan dibibis terlebih dahulu agar lebih empuk, lebih lunak. Jadi ikan-ikan lele tidak mudah kembung. Jadi kita selalu membibisnya Sebelum pemberian pakan selalu dibibis pada pakan kita. Untuk pemberian pakan kita lakukan di pagi hari dan malam hari. Jadi bisa dilakukan satu hari dua kali pagi dan malam hari. Seperti biasa kita selalu mengocor kolam ikan. Sebelum pemberian pakan ini, jadi ikan-ikan selalu sehat, selalu pertumbuhannya luar biasa. Dengan metode sistem kocor, ikan selalu sehat karena setiap ada kocoran, ikan selalu bergerak, selalu jadi ikan kalau ada. Air kocoran itu Pergerakannya pergerak selalu bergerak dan bergerak <tuh> Jadi ikan selalu sehat selalu Kalau kita menggunakan Metode sistem kocor <tuh> Jadi semuanya Kita pakai sistem kocor Semua itu baik di dalam Kolam terpal kotak atau bundar itu semua sama saja kita memakai sistem kocor untuk kolam ikan lele kita. <tuh> Jadi untuk sistem kocor kita membutuhkan waktu kurang lebih dari dua bulan sampai dua bulan setengah maksimal dua bulan bisa sampai dua bulan setengah maksimalnya itu hasilnya akan maksimal sampai panen seperti ini jadi mungkin itu sahabatku dari saya saya ucapkan banyak terima kasih yang belum subscribe saya sak silakan subscribe dulu banyak terima kasih salam budidaya ikan lele sukses selalu sukses bersama Assalamualaikum, Warahmatullahi Wabarakatuh.